Cengar, kalau kita cari keong dulu untuk umpan bubu kita nanti ya, semua cengar. Seperti ini nih, cengar. Keong yang akan kita gunakan untuk umpan bubu kita nanti sungai cengar. Jadi satu bubu ini kita pakai satu genggam ini untuk umpan. Ada yang gede juga nih sama cengar, mantap nih buat umpan. Siap. Oke sama cengar, inilah lokasi pemasangan bubu belut kita hari ini. Bisa dilihat masih sangat asri nih sobat cengar. Rawanya masih terjaga walaupun sudah ada tanaman sawit sobat cengar. Untuk lokasi kita pemasangan di daerah Pulau Beringin nih sobat cengar. Langsung saja sobat cengar kita pasang bubu yang pertama karena kita sudah sampai ke lokasi. Sebelum pasang kita umpanin dulu sobat cengar. Dengan umpan jitu kita keong mas. Ini sobat cengar, keong yang kita ambil tadi untuk umpan bubu kita hari ini sobat cengar. Ini sobat cengar, baru untuk kita sebagai umpan. Itu. Ini saja sobat cengar, kita pasang bubu belut kita yang pertama. Untuk hari ini sobat cengar, kita cuma pasang 11 bubu nih sobat cengar.
Oke, sudah selesai. Langsung saja kita lanjut tubuh yang kedua. Langsung saja semuanya. Kita lanjut pemasangan bubu belut kita yang kedua. Kita cari lokasi dulu nih semuanya. Kita umpanin dulu. Oke, lanjut pemasangan anjing ya. Spotnya masih terjaga sekali sebonceng ya, jadi harus kita buat jalan dulu supaya bisa lewat nih. Situ masang. Oke, sebenceng ya. Kita bersihkan dulu supaya bubu belutnya bisa masuk nih sebenceng ya. Dikarenakan gambutnya sangat tebal nih sebenceng ya. Semoga saja nih besok hasilnya bisa wow. Sesuai dengan perjuangan kita hari ini sebenceng ya. Oke, sudah selesai semuanya.
Langsung saja kita lanjut ke pemasangan bubu bulut kita yang ketiga, Sob Encengar. Langsung saja, Sob Encengar, kita pasang bubu bulut kita yang ketiga. Seperti biasa, kita cari lokasi dulu nih, Sob Encengar. Untuk pengumpanan sama saja seperti tadi nih, Sob Encengar, prosesnya. Jadi ini proses pemasangan, kita buat dulu tempatnya sebelum kita lubangi dulu gambutnya. Oke, Sob Encengar, sudah selesai. Langsung saja kita nanti lihat proses pemasangan bubu bulut kita yang keempat nih, Sob Encengar. Lanjut, Sob Encengar, kita pasang bubu bulut kita yang kelima. Yang keempat dan yang kelima nih, Sob Encengar. Oke, Sob Encengar, di sinilah posisi kita pasang bubu bulut kita yang keempat nih, Sob Encengar. Oke, Sob Encengar, sudah selesai. Langsung saja kita pasang bubu bulut kita yang kelima nih, Sob Encengar. Sudah, Sob Encengar, posisi bubu bulut kita yang kelima. Oke, sudah selesai, Sob Encengar. Langsung saja kita lanjut ke yang keenam nih, Sob Encengar. Ini adalah proses pasangan bubu kita yang keenam nih, Sob Encengar.
Okay, sudah selesai semuanya. Lanjut saja kita pasang bubu kita yang ketujuh nih semuanya. Jadi tinggal 5 bubu lagi ini yang belum kita pasang. Semuanya. Lanjut kita pasang bubu kita yang ketujuh nih semuanya. Wih, ulu. Oke, sudah selesai semuanya. Langsung saja kita lihat pemasangan bubu blok kita yang ke-8 nih semuanya. Jadi semuanya, kita pasang bubu kita yang ke-8 nih semuanya. Kita cari posisi kita dulu nih semuanya. Selesai semuanya. Langsung aja kita lanjut masukkan bubu kita nanti yang ke-9 nih semuanya. Oke semuanya, inilah pasangan bubu blur kita yang ke-9 nih semuanya. Ush. Dalam nih sobat cengger bawahnya. Rawa gambut. Nah, kalau lewat sini kita goyangin terus nih sobat cengger. Oh, kita injek di sini 5 meter ke depan bergoyang. Untuk kepala bubu ini arahnya ke arah airnya yang hanyut nih sobat cengger. Kita pasangnya sobat cengger. Jadi kemana arah air hanyut, di situ posisi kepala bubunya sobat cengger. Oke sobat cengler, sudah selesai pasang bubu yang ke-9. Lanjut saja kita yang ke-10 lagi sobat cengler. Lanjut sobat cengler, kita pasang bubu blur kita yang ke-10 nih sobat cengler.
Tahu. Oke, okay, sobat mancing ya, sudah selesai yang ke-10. Lanjut yang ke-11 lagi ini kita pasang, sobat mancing ya. Yang terakhir. Ini adalah proses pemasangan bubu kita yang terakhir, sobat mancing ya. Atau yang ke-11 nih, sobat mancing ya. Semoga saja besok pagi hasilnya memuaskan nih, sobat mancing ya. Bisa dapat babon semua. Oke, sobat mancing ya, sudah selesai pemasangannya, sobat mancing ya, yang terakhir. Oke, sobat mancing ya, itulah tadi keseruan kita hari ini pasang bubu belut, sobat mancing ya. Semoga saja besok pagi saat kita lihat hasilnya bisa banyak yang kena nih, sobat mancing ya, dan ada babon-babon juga yang kena. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Di tahun baru, assalamualaikum, salam mancing ya.